Pagi guys. Kenalin, gue Oka, gue Pranyoga. Gue penulis, gue juga tukang nge-tweet di Twitter. Gue juga penulis skrip. Gue sering dapat pertanyaan di Twitter gue, atau di email juga. Bang, enak gak sih bang jadi penulis? Kalau enaknya jadi penulis itu gara-gara menulis, gue bisa talk show ke berbagai kota di Indonesia. Bahkan pernah sekali juga ke luar negeri. Ada kerjaan tentang menulis gitu di Singapura. Dan gue juga jalan-jalan ke kota-kota lain kayak Medan, Lampung, Solo, Jogja, Semarang. Dan enaknya jadi penulis adalah lo bisa jadi dikenal gitu. Lo bisa jadi dikenal karena menyampaikan apa yang ada di pikiran lo, yang mungkin adalah unek-unek dari diri lo, juga unek-unek orang lain. Jadi ketika orang baca tulisan lo, unek-unek lo tersampaikan, unek-unek orang lain pun tersampaikan. Enaknya lagi jadi penulis, pasti ada pembaca ya. Jadi gue sering mengadain basket ore. Jadi dengan membaca gue, kebetulan ada sekitar beberapa puluh orang itu yang mau diajak main basket. Gue pernah mengadakan basket ore di Bogor, di Jakarta. Dan itu tuh seru banget, karena gue hobi basket juga. Jadi sehari-hari gue ini selalu diisi dengan nulis, jalan-jalan, atau olahraga main basket. Bahkan kadang ketika gue gak ngapa-ngapain, gue harus jalan-jalan gitu, karena gue butuh inspirasi untuk menulis. Lalu gue ketemu sama salah satu teman gue. Jadi dia ini wartawan di sebuah majalah online. Dia bilang dia sekarang lagi ngambil S2. Wah, gila. Gimana tuh caranya kerja jadi wartawan yang notabene harus kesana kemari, mobile banget. Terus dia harus kuliah juga. Wah, gila, kece banget nih anak. Gue juga langsung kepikiran, aduh, jadi pengen lanjutin kuliah nih. Terus gue mikir gimana caranya gue kuliah sambil jadi. Terus gue tanya ke temen gue itu, emang gue kuliah di mana? Dia bilang, gue kuliah di Binus Online Learning. Gimana caranya kuliah online? Jadi ternyata di Binus Online Learning itu lo bisa kuliah secara online. Jadi lo gak perlu ninggalin passion lo, lo gak perlu ninggalin kerjaan lo. Tapi lo juga bisa kuliah gitu. Jadi mungkin ini juga bermanfaat buat temen-temen yang baru lulus SMA, yang mungkin pengen kerja sambil kuliah tapi dengan waktu yang fleksibel, lu bisa cobain Binus Online Learning. Jadi di Binus Online Learning ini lu bisa maju tanpa batas, gapai mimpi lu tanpa perlu ninggalin passion lo. Buat lebih lanjutnya lu bisa nonton videonya.